lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Poser, channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan melubangi plastik tempe ini. Simak videonya, jangan lupa subscribe, karena subscribe Anda sangat penting bagi kami dalam berkarya membuat video-video berikutnya. Simak video. Oke guys, kita langsung bisa ke tab PKP. Ini plastik cap bola ukuran 0,03 kali 8, lebarnya, panjangnya 100 meter, tebalnya 0,03 mm. Oke, kita langsung buka aja. Nah, kita masih pakai tradisional nih guys. Para pengrajin tempe sudah modern sekarang ya guys. Mereka sudah punya alatnya masing-masing, seperti alat cara melubangi tempenya. Ada yang pakai mesin, ada yang pakai buatan sendiri, tapi saya masih pakai manual aja nih guys, masih klasik atau tradisional. Oke guys, kita belajar dulu nih ya, biar enak. Nah, ini kita pakai dua, ini pakai balok kayu nih, lempeng berata. Nah, kita ganjel aja seperti ini. Oke, kita tekan pakai kaki, tapi hati-hati ya, ini pakai pisau biasa. Ada yang pakai alat khususnya sendiri, tapi saya masih apa adanya nih guys. Simak videonya ya guys. Ini biasanya plastik saya pakai buat tempe bunter ini guys, atau tempe bulat. Nah, kita balik lagi. Apa? Hati-hati. Si bolongi plastik sih ya. Bolongi plastik, ayo. Yo. Lupa. Maaf guys, ada penjual kerupuk tadi nawarin guys. Oke guys, udah cukup nih. Nah, ini fungsinya buat sirkulasi udara, buat pertumbuhan jamur nih guys. Jangan lupa gak dilubangi guys, nanti tempenya agak tumbuh jamur. Oke guys, kita masih ada satu lagi nih. Oke, selain tempe bunter ini saya pakai juga yang potongan atau yang 2000-an nih. Sembarang mau dipakai buat apa nih, yang penting dilubangi dulu plastiknya ya guys. Tuh ribet nih guys. Oke guys, demikian video singkat dari saya nih guys. Jangan lupa subscribe, karena subscribe Anda sangat penting bagi kami dalam berkarya membuat video-video berikutnya nih guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.